Halo semuanya, selamat datang di tutorial hari ini. Saya akan menunjukkan cara memperbaiki foto yang buram menggunakan alat penghilang keburaman iPixart. Saya pribadi merasa Pixart lebih membantu daripada perangkat lunak i lainnya, terutama untuk mengenali foto lama saya yang dipindai, sesuatu yang sulit dilakukan oleh banyak alat daring lainnya. Prosesnya sangat sederhana dan dapat langsung membuat foto Anda lebih jernih dan tampak lebih profesional. Baik Anda berurusan dengan foto lama yang dipindai, gambar yang buram, atau hasil jepretan yang hasilnya tidak bagus, alat ini dapat membantu mengembalikan detail tersebut. Langkah 1. Pertama, kunjungi situs web Pixart. Anda dapat menemukan tautan dalam deskripsi di bawah ini untuk mengakses penyempurna gambar AI mereka yang menyertakan alat penghilang keburaman. Selanjutnya, unggah foto yang ingin Anda perbaiki. Cukup klik tombol, telusuri file di bagian tengah layar, dan pilih foto yang buram dari komputer atau perangkat Anda. Setelah foto Anda diunggah, iPixart akan secara otomatis mulai menganalisis gambar dan menghilangkan keburaman. Anda tidak perlu melakukan apapun lagi. Duduk saja dan biarkan AI bekerja dengan ajaibnya. Dalam beberapa saat, Anda akan melihat perbedaannya. Pixart juga memberi Anda opsi untuk melakukan penyesuaian lebih lanjut jika diperlukan. Tetapi ini opsional. Anda dapat menambah atau mengurangi ketajaman atau kejelasan dengan menyesuaikan bilah geser. Jangan ragu untuk mencoba-coba pengaturan ini hingga Anda puas dengan hasilnya. Setelah Anda puas dengan tampilan gambar Anda, cukup klik unduh untuk menyimpan foto Anda yang baru disempurnakan dan jernih. Selesai, sesederhana itu. Sekarang Anda tahu cara memperbaiki foto yang buram hanya dalam beberapa klik menggunakan alat penghilang keburaman iPixart. Jika Anda merasa tutorial ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan jempol ke atas dan pastikan untuk berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak kiat dan tutorial seperti ini. Terima kasih telah menonton.